Hai hai hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar sahabat-sahabat saya semua? Moga kalian semua serta sihat dan dipermudahkan urusannya setiap hari. Pada sahabat-sahabat saya yang lagi sakit, moga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat saya semua. Okeylah sahabat-sahabat, untuk kegiatan saya di pagi hari ini, macam biasalah, kain jemuran adalah yang pertama wajib kita jemur. Sebab sekarang ni kan musim hujan, so disebabkan pagi ni tak hujan, saya jemurlah kain. Inilah sebab semalam kita dah basuh-basuh kan. Kali ni saya banyak basuh, cadar-cadar, toto, ni sekali semua anak-anak saya punya, ialah cadar yang dah lama tak dibasuh, masing-masing dah bau kepam. Bila maknya dah bising, barulah nak tukar cadar lah, itulah inilah. So untuk kegiatan pagi ni, kita penuh lah kita punya apaian ni, cadar-cadar, tilam katil semua ni lah. Okey sahabat-sahabat, teruskan menonton. Semoga anda semua terhibur. Jangan bosan-bosan ya. Okey sahabat-sahabat, lepas saya siap sidai cadar-cadar tadi tu, sekarang saya kemas bilik tidur saya pula. Kebetulan memang saya pun tukar cadar hari ni. Ni kita dah tukar cadar barulah untuk minggu ni. Saya punya cadar tilam ni color coklat-coklat sikit lah. Sesekali kita tukar seselera pula kan, kali-kali lain pula. Macam itulah. Untuk mengetahui sahabat-sahabat, kebanyakannya saya punya cadar ke, sarung tilam, bantal ke, sebenarnya saya beli bandel, tak pernah pun yang beli baru. Sebab itulah saya mampu tukar-tukar cadar semua ni lah. Macam-macam color saya ada, ialah benda murah. Saya ni suka benda-benda murah. Lepas tu kalau cantik di mata saya, cantiklah kejadiannya. Okey sahabat, seterusnya lepas siap settle dekat dalam bilik tidur saya itu, saya pergilah ke depan ruang tamu ni pula. Tiap-tiap pagi macam ni memang wajiblah buka langsir-langsir ni bagi udara luar ni masuk. Inilah setiap kali saya buat kerja ni, ada je peneman tu masih hitam tu, menyebuk pula dia ke situ, dia marah-marah macam tu. Saya kat luar, dia kat luar, saya kat dalam, dia kat dalam, kat mana-mana mesti ada dia je lah. Sebab tu dalam video saya ni, dalam konten saya ni, banyak muka dia je yang ada dekat dalam video saya tu kan, menyebuk aje. Begitulah hari ni. Saya plan, saya nak kemas area depan ni. Mana kita susun tu, kita susun dengan elok. Lepas tu saya plan, saya nak deko-deko sikit lah. Hari tu sebelah langsir tu saya letak saya punya bunga kan. Kali ni bunga saya tu saya dah bersihkan dekat luar tadi. Saya nak masukkan balik, saya nak kemas yang cantik dekat saya punya ruang tamu ni lah. Rumah saya ni simple-simple aja sahabat-sahabat. Tak ada yang megah sangat pun, biasa-biasa je lah. Yelah kita duduk kampung kan. Semenjak duduk kampung ni, dia punya nak membeli belah ni dah kurang dah. So saya pakai apa je lah yang ada. Kalau sahabat-sahabat nak tahu, sebenarnya area ruang tamu ni adalah ruang saya, cik suami dan anak-anak. Kita solat berjemaah sama-sama area sini. Tak pernah hanya kat dalam bilik lah. Sebab anak saya ni kan ramai, so berjemaah je lah kat ruang tamu ni, ramai-ramai. Gitulah saya.
Kalau untuk pengetahuan sahabat-sahabat saya semua, kebanyakannya barang-barang hias dalam rumah ni saya kebanyakannya saya beli di bandel saja. Tak ada yang nak beli baru-baru. Ha, bandel-bandel pun mahal jugalah harganya. Yang penting kita pandai minta kuranglah macam tu. Ha, tu saya punya rakyat tu saya beli RM50 saja. Tak silap saya, saya beli di Rengit. Rengit dekat Johor sana tu, agak Batu Pahat. Ha, gitulah. Yang penting kita pandai hias lah, sebab yang nak cantik ke, nak hodoh ke rumah kita juga kan. So saya buat yang simple-simple sajalah. Janji sedap mata kita memandang. Ha, ni bunga yang gedabak ni pun saya rasa lebih dah 5 tahun saya beli ni lah. Tak silap saya, saya beli di dinilai ikut tak silapnya. Saya beli time tu harganya dalam 100 lebih lah. Tapi bunga ni saya kena selalu betulkan, sebab kucing-kucing kat rumah saya ni suka manjat-manjat dekat atas tu lah. Habislah dia punya batangnya tu semuanya serabut. Alhamdulillah untuk area ruang tamu saya ni dah siap saya kemas. Saya dah dekor-dekor sikit. Alhamdulillah. Jadilah sedap mata kita melihatnya dah tu. Ha kan, tengok tu. Dekor yang simple-simple aja. Beginilah rumah kayu, hidup di kampung, simple-simple aja. Okey sahabat-sahabat, nah lepas kita buat kerja kat dalam rumah tu, ha saya sambung pula di kat apa dekat luar beranda ni. Ha. Biasalah dah lama kadang-kadang ni nak kemas kat area sini ni, yang banyak melepak sini pun suami saya sambil isap rokok. Ha, bila saya dah kemas kat sini macam-macam lah saya jumpa, dengan putung rokoknya lah, dengan habuk-habuknya lah. Yalah kadang kucing suka melepak dekat sini kan. Ha, macam nilah. Tadi saya dah bersih-bersihkan, saya dah cabut bunga-bunga yang dah layu-layu tu saya dah buang. Ha, so sekarang kita sapulah. Ha, kejap lagi kita nak siram bunga pun, dah semenjak hujan ni saya jarang siram. Tapi bila kita tengok balik, kesian pula bunga aku layu-layu pulaknya. Ha, jadi nak tak nak saya siram lah, bagi dia ni anak-anak kesayangan ni kembali subur dan bertenaga. Macam manusia juga kan, nak makan minum. Ikutkan saya sahabat-sahabat, dah lama sebenarnya saya ni dah lama apa tak beli bunga. Ha, sebab tu bunga itu je lah yang ada. Sebab saya ni ikut mood jugalah, kalau rasa nak beli saya beli. Tapi sebenarnya saya dah lama tak mau beli bunga ni lah, pakai je lah bunga apa yang ada. Yang penting kita jaga, kita repair dia cantik-cantik. Yang mana tanah kita nak tukar tu kita tukarlah, bagi dia hidup subur. Kan saya nak mau beli aja. Ha, bising pula cik suami tu lah. Dia kata kalau beli bunga asyik nak kena siram, haji apa pembazir aja. Ha, nanti bil api pun dia nak kena bayar. Saya gelak aje lah. Itu yang kadang kalau dia dah bebel tu saya malas nak beli. Ha, apa pakai je lah bunga yang apa yang ada tu lah. Janji mata kita sedap mandang, kita jaga, kita beli elok-elok sudah. Okey sahabat-sahabat, saya lanjut bersihkan ya ni dekat depan rumah ni. Hari tu dah buang sampah di area sini, tapi itulah dikerjakan dek monyet. Sampah-sampah yang saya dah bubur dalam plastik dikoyak-koyakkannya. Ha, kali ni tak boleh jadi, disebabkan hari ni pagi ni tak hujan, daun-daun pun banyak yang dah kering. Ha, saya ambil peluang lah nak bakar-bakar sampai di sini. Kalau tidak nanti serabut mata tengok dengan plastik-plastik, daun-daun berterbangan. So kita bersihkanlah, kita bakar sekali ya. Thank you.
Okey, sahabat-sahabat, lanjut. Nah, lepas bakar sampah tadi, ha, paling last hari pagi ni kita siramlah bunga kita. Kesian bunga-bunga kesayangan ni, dah berapa hari tak dibagi minum. Ha, harap-harap lepas bagi minum ni kembali subur dan bertenaga ya. Ha, lepas tu jangan lupa doakan tuan awak ni. Ha, sentiasa dimurahkan rezekinya, diberikan kesihatan baik dan dipermudahkan urusannya setiap hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Gitulah sahabat-sahabat, saya ni kalau buat apa ni membelai-belai bunga ni akan selalu bercakap dengan bunga-bunga ni kan. Yalah, kita dah beli dia, kita dah jaga dia, sesekala pun kita nak hilangkan stres, kita bercakaplah sama-sama, kita berdoa kan. Gitulah, saya rasa sahabat-sahabat pun ada yang begitu juga kan, sambil buat kerja sambil bercakap-cakap dengan bunga kan. Alhamdulillah, untuk area beranda rumah kita ni kita dah siap sapu, siram bunga dan mop lantai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, untuk area sini semua kita dah siap sapu. Pada tadi kita sempatlah siram pokok bunga. Okeylah sahabat-sahabat, terima kasih yang dah menonton. Jumpa lagi di next vlog. Bye. Assalamualaikum.